ASMR maskeran peel off mencerahkan, cek. Halo, assalamualaikum babes, balik lagi di channel aku, Racun Putin. Nah, seperti biasa, aku mau ngeracunin lagi ke kalian masker-masker peel off yang bagus banget buat mencerahkan kulit. Impossible. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit kusam, cocok banget nih nonton video ini. Aku punya rekomendasi masker-masker peel off yang bagus banget untuk mencerahkan. Tentunya mau dong kalian punya kulit cerah, glowing, anti kusam, ya kan? Aku juga mau. Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Nah, untuk link pembeliannya aku udah cantumkan di kolom deskripsi. Kalau kalian mau beli tinggal klik aja. Semua produk yang aku rekomendasikan aman karena sudah BPOM ya. Dan tentunya harganya terjangkau. Cuma belasan ribu aja. Tenang, dompet kalian gak akan jantungan kok. Nah, kalian pasti udah penasaran kan? Langsung aja ya. Ini dia top 5 peel off mask untuk mencerahkan. Pakai retinol berupa peel off mask, cek. Jadi, karena aku lagi suka banget yang namanya pakai peel off, aku menemukan peel off mask yang kandungannya beda. Kalian tahu apa? Retinol, guys. Biasanya retinol itu ada di serum, toner. Ini cocok banget sih buat pemula yang belum pernah nyobain retinol sama sekali. Karena kandungan retinolnya sendiri nggak terlalu tinggi. Selain retinol, ada marine collagen, citrus extract, dan lain-lain. Kalau teksturnya udah kayak gini, langsung ditemplokin aja di muka. Adem banget, guys. Kalau pakai peel off mask, jangan pelit-pelit ya, yang banyak. Biar di peel off-nya tuh gampang. Nah, tunggu 15 menit sampai bisa ditoyal-toyal gini, barulah kita peel off. Nah, ini part yang paling satisfying banget sih menurutku, karena sensasinya tuh dapet gitu pas kita nge-peel off. Untuk manfaat lengkapnya kalian bisa cek di layar. Maskeran ala-ala klinik kecantikan, cek. Hari ini aku mau maskeran ala-ala klinik kecantikan, harganya 12 juta. Enggak, deng, aku belum jadi Siska Call, guys. Harganya cuma 12 ribuan nih, kalian jangan beli seblak mulu. Mari kita glowing bersama dengan masker 12 ribuan dari Bima Hira. Noh, maskernya ada jamurnya. Bukan jamur mantan kalian terus digatel, canda mantan. Jadi ini tuh udah ada galactomycesnya, yang pasti bagus untuk melembabkan dan mencerahkan. Terus ada mangkoknya. Tuh, mangkoknya cakep banget ala-ala kerajaan. Langsung templokin di pipi, guys. Aku mau multi masking nih, pakai 3 varian. Tenang, ini bukan aspal, tapi varian charcoal dan habatus sauda untuk mengatasi minyak berlebih. Nah, ini satisfying banget. Ngolesin di bibir udah kayak es krim. Tapi ini varian saffron dan kalendula. Tuh lihat bibir gue, tolong. Nah, ini part yang ditunggu-tunggu, kelopekin. Tapi kok ini mulutnya ketinggalan. Hello, ya ampun, bibirnya udah kayak ngecap gitu ya. Jangan lupa, biar emak kagak ngomel. Nih, kok jerawatan ini, makanya jangan pakai skincare banyak-banyak. Kita bersihin residunya. Maskeran ala-ala klinik kecantikan, cek. Pilih-pilih dulu ya, Bun, mau pakai yang mana? Nah, kayaknya pakai yang ini aja deh, dari Myanmar Organic yang calendula. Cantik banget ya. Ini aku pakai satu bungkus masker, semprot-semprot, capek, lama, langsung aja tuang. Nah, diaduk-aduk sampai teksturnya kayak gini. Langsung aja templokin di mulut. Mantul. Kandungannya ada Centella asiatica, oatmeal, dan calendula flower. Bisa mencerahkan, melembabkan, dan mengangkat sel kulit mati. Jangan lupa, pakainya jangan pelit-pelit, yang tebal aja. Nah, ditunggunya jangan lama-lama, 15 menitan aja. Terus habis itu tinggal di peel off. Satisfying banget kan? Kulit jadi cerah dan glowing. Impossible! Maskeran ala-ala klinik kecantikan, cek. Kali ini aku mau pakai masker glow up by Andin yang varian peppermint. Seperti biasa, kalau mau maskeran peel off itu harus banyak. Jangan pelit-pelit, semua aja sekalian ya. Campuran airnya jangan pakai air mentah, oke? Tuangnya pelan-pelan dan dikit-dikit, terus diaduk sampai kayak gini. Udah kayak es krim, Bun. Enak banget deh kayaknya dijilat. Habis itu langsung aja templokin di muka, di pipi dulu, biasa. Pipi kan lebar. Lanjut ke hidung. Pipi sebelahnya deh. Bodoh amat, ha? Habis itu ke mulut. Udah ala-ala klinik kecantikan kan? Nah, lo udah ketutup salju gini muka aku ya. Nah, kalau misalnya udah ditolak-tolak gini, udah kering, langsung aja di peel off. Manfaat maskernya bisa mengurangi minyak berlebih pada kulit, menyegarkan kulit wajah, membersihkan kulit wajah, dan mencerahkan kulit wajah. Nah, ini udah kayak topeng nih. Tuh, cakep banget kan? Maskeran peel off mask ala-ala klinik kecantikan, cek. Pilih-pilih maskernya dulu, Bunda. Nah, apa nih nyelip? Dayak. Apa nih? Minang, Bugis, Jawa, Bali, Sunda. Oh, ini masker antique edition. Nah, aku mau pakai yang varian Dayak.
Nih yang ungu. Maskernya mengandung vitamin C dan saffron petals dan juga kolagen. Manfaatnya melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari, mencegah penuaan dini, mencerahkan kulit wajah, mengatasi iritasi kulit, mengatasi bekas jerawat, mengatasi lingkar hitam di sekitar mata, dan mengurangi noda hitam. Ih, banyak banget sih manfaatnya. What? Padahal harganya murah loh. Nah, setelah dimasukin ke muka, kok dimasukin, ditemplokin. Terus tunggu kering dan bisa ditowel-towel gini. Langsung kita peel off. Ini part yang paling satisfying banget. Mantuliti, guys. Tuh kan, cakep bener. Jadi cerahan gitu kan? Nah, itu dia rekomendasi masker peel off buat mencerahkan kulit yang kusam dari aku. Nah, gimana? Kalian udah mau beli yang mana nih? Langsung aja check out salah satunya karena bagus-bagus banget buat mencerahkan. Kalau misalnya kalian masih pengen lagi produk-produk yang bisa mencerahkan buat jerawat atau buat pori-pori, ada banyak di channel ini udah aku rekomendasiin semuanya. Kalian cek aja ya semua video-videoku. Nah, next kalian pengen aku rekomendasiin apa lagi? Langsung aja komen di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian keracunan. See you next video. Assalamualaikum.